Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah kesabaran. Pusaka yang paling tajam adalah keikhlasan untuk saling memaafkan. Bila Idul Fitri adalah lentera, izinkanlah saya membuka tabirnya dengan permohonan maaf dari hati. Marilah kita mulai lembaran kehidupan yang lebih suci dengan saling memaafkan untuk kerukunan umat. Saya Haji Imam Espairin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan memberikan kita kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.